Baik. Okay. Ya, bersama kami di Selamat Pagi Malaysia, ya. Ini segmen kopi panas kami bawakan untuk anda. Kopi panas dan sandwich panas. yang kita sediakan tadi. Okey, baik. Kita dah kongsikan tadi untuk segmen kopi panas kita nak bercakap berkenaan dengan larangan merokok. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini macam biasalah untuk segmen kopi panas, tak lain tak bukan Tok Ki. Ya, kita jemput untuk segmen kopi panas untuk kita ulas pelbagai topik hari ini, larangan larangan merokok dan juga sangat sensitif. Satu lagi tetamu kita bawakan hari ini juga agak istimewa, iaitu Dato' Abdul Malik Abdullah selaku pengarah urusan di Tandor. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Duduk sihat ya? Alhamdulillah. Saya sihat sikit pada dia. Mungkin ada yang tak tahu, di Tandor itu apa? Di Tandor merupakan salah satu restoran yang terletak di PJ dan kita bawa pemiliknya, kerana apa yang melibatkan topik kita ialah pemilik restoran dan juga satu cadangan ataupun satu perkara yang bakal dilaksanakan pada 1 Januari nanti, iaitu larangan merokok di premis makanan ataupun restoran. Itu sebabnya kita bawakan Tok Ki dan juga Dato' Abdul Malik. Okey, 1 Januari 2019, sebelum kita ke arah berkuat kuasanya larangan ini, adakah semuanya sudah bersedia dari segi ialah pengusaha makanan dan tempat dan juga kawasan-kawasan yang terlibat? Tapi ni, sebelum tu, soalan pertama, Tok Ki, Dato' tak? Tak. Dulu tak, sekarang tak. Social lah. Social lah. Tak apalah. Itu kita tolak. Untuk kesihatan sebenarnya. Bagus. Okey. Komen sikit. Ini benda ni macam kita sebut tadi, sensitif. Pasal ada orang yang dah terikat dengan rokok bertahun-tahun kan. Toki tidak merokok dan Toki pun tidaklah suka orang merokok. Tapi tidaklah nak kata benci itu tidak. Tapi kadang-kadang duduk sebelah tu, dia kita pun kadang-kadang dengan anak-anak pun tak berapa seronok. Tapi ingat larangan ni okey. Tapi mungkin kita boleh tengok juga, kalau di sini katakan di tempat di restoran tak boleh, di R&R tak boleh. Tapi tak boleh lama, tapi orang mokok juga. So that is the question. Sama ada are we serious this time or not. Dan kalau kita serious, nak bayar orang ni mokok kat mana? Mungkin kena dia kena pakai mask, dia kena mokok sendiri kat dalam tu ke, whatever lah. Jadi, jangan marah pasal ramai dia nak marah. Tapi saya cadangkan kita buat satu cubicle macam ni, yang dekat kepala saja, macam orang menyelam tu kan. Pasal kau tidak nak mokok dan sendiri ke tempat. Tempat tak cukup, tempat sewa mahal. Jadi ini beberapa perkara yang kita perlu lihat, ya. Maknanya dia perlu memikirkan environment ni, perokok lah, supaya kita make sure kita tidak mengganggu orang lain. Tapi di masa yang sama, mereka juga ada hak juga. Jadi this is a balancing act. Tapi saya rasa kepada orang macam Datuk ni, di pengusaha ni, dia banyak restoran ni sampai ke Mekah pun ada, di Australia pun ada. I don't know macam mana you handle that side. Tapi in as far as this place, saya risau adalah kerana siapa nak implement. Dan diorang ni boleh ke tidak? Sama ada kalau dia tidak implement, dia benarkan, dia pun salah. Saya tak tahulah. Ataupun just kalau penguasa datang salah. Tak ada penguasa, tak salah lah. Which is which. Jadi itu antara the benda yang akan timbul. Pasal dia customer dia takkan dia lain. Dia tak boleh mengukur. Kadang-kadang dah lama, kadang-kadang bos-bos yang besar-besar lagi dah masalah. So this is some question. Tapi kalau boleh, kongsi pengalaman lah. Pengalaman. Memandangkan di Tandu ni mempunyai rangkaian restoran dekat luar negara. Di luar negara. Jadi, pun sama juga. Kawasan larangan merokok tu bagaimana? Dia itulah nak share tu. Macam kita ada outlet masya-Allah dekat Australia dan New Zealand. Juga dekat kat Saudi Arabia and Cambodia. Saudi Arabia of course aircon premises memang tak boleh merokok lah. Tapi dekat luar boleh merokok dan kebanyakan orang merokok. So kebanyakan daripada restoran akan siapkan tempat dua al fresco untuk orang-orang yang nak merokok lah, macam sama macam Malaysia lah. Tapi dekat Australia pula dia ada kelainan. They are very strict when comes to smoking. Dalam restoran tak boleh merokok. Kalau merokok dalam restoran, dia akan kenakan denda 5,000 Australian. Tapi yang interesting part dia punya konsep tu, dia bukan akan kenakan denda kepada orang yang merokok daripada restoran. Dia kenakan kepada pemilik restoran. $5,000. Dia kenakan $5,000 if you, any of your customer smoke, tapi dia charge pada owner. Not the customer. Itu yang kita sebut tadi tu. So the $5,000 tu dia fine. And then kalau tempat luar tu, contohnya you are dalam building. So kita ada al fresco kat luar, still dia tak bagi isap rokok. Tapi kalau you kat ground floor, that means you are facing open environment, outside the road, dia benarkan merokok dekat Australia. Banyak disco-disco dekat Australia. Jangan nanti dia kata happy disco pula. Dia memang fitnah. Dia kaki fitnah ni. Dengar kawan-kawan saya cerita. Kawan-kawan cerita dekat disco,
Can you imagine disco tak boleh hisap rokok, yeah. Pub yeah. tak boleh hisap rokok. Kalau oh. Australia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Tetapi because of human rights, usually macam tempat-tempat besar, casino, okeylah, hotel, dia tak bagi tapi dia sediakan tempat khas untuk smokers. Because once you got enclosed area, so macam yang kata tadi lah, semua yang merokok tu dia akan take in the passive smoke from each other lah. Yang tak beli rokok, tak ada rokok pun tak apa. Masuk dalam, duduk 10 minit, outing lah. Tak payah beli rokok pun. Betul, dia dapat asap. Dia dapat free. Cumanya untuk kita kuat kuasakan undang-undang seperti mana negara Australia lakukan. Okay, kita ada baki 2 bulan saja lagi sebelum pelaksanaan undang-undang tersebut. Untuk kita membina sesuatu tempat khas untuk si perokok ini agak sukar. Itu saya cadang. Tadi kita bubur macam perokok. Tapi whatever it is, saya tak tahu sama ada this is going to be serious. Okay. Pasal in the past dia tidak ada kesungguhan macam Singapura kan. Memang saya pun tak ada suka Singapura, tapi dia very strict. Jadi orang tu akan ikut pasal environment. Kalau dia datang ke sini, dia buang sampah tu biasalah. Jadi maknanya dia bukan hati dia nak think of others. Cuma dia pasal ikut undang-undang. Tapi kita kat sini mungkin kebebasan tu lebih, undang-undang pun tak payah ikut. Pasal tak ada nak saman kan. Tapi kalau kena yang macam 5,000 tu menangis lah kedai. Pasal tapi mungkin satu cadangan yang baik pasal dia yang nak bayar. Pemilih yang bayar. Tapi it's a very good deterrent. And there's a case in Melbourne, couple of months, 2-3 bulan lalu saya pergi kat Melbourne, kat restoran member saya. I was shocked bila penguat kuasa datang, dia jumpa puntung rokok. Dalam dapur, still they issued a saman. That means that they did not catch somebody physically smoking. Tertinggalan saja. But they still, there, you see, when you enforce the law and then when you hit a few people, tapi sebenarnya tak tahu sama ada kerajaan is going to impose a fine yang macam mana. Pasal kadang-kadang fine sudah ada undang-undang, dia sayangnya boleh sampai 2 tahun penjara. RM10,000 dikenakan denda ataupun penjara tidak lebih 2 tahun. Jadi saya tak rasa kita nak implement benda yang macam tu. Sikit boleh 500, tak apa biar restoran bayar 500. I ingat 5,000 mati. 500 ok. Personally, I feel the fine should be imposed to both parties lah. My suggestion is that if there is a penalty, it should be given to the customer, first time offender, and also to the premise owner lah. Supposed to be the both. But macam Tok Ki kata tu, memang logik. Kalau memang make sense, kalau you pergi kat central station lah, yang sedih tu, dalam central station tu, tempat drop off tu, kalau you tengok kat luar tu ada papan tanda, exactly tadi yang kita nampak tu, denda 10 tahun, 2 tahun and 10,000 and all that. Penjara pun ada di sana? Ada. There's a sign there. But the best part, when you go to the sign, kat lantai tu ada 20-30 puntung rokok, semua orang berdiri sana merokok di bawah sign tu. Itu di mana? Central, KL Central. KL Central, saya ingat kan dia Australia. KL Central. What I'm saying, That one making mockery, itu yang tak jadi. Itu yang kata tu. Serius ke tidak? Because, you know, you are smoking under the sign. And kenapa dia smoke kat sana? Because tempat itu tak aircon. Then you step out, it's the easiest and the fastest place. So, you have to be practical also lah. When you want to do such a thing, it's embarrassing to the government when you put a sign there and everyone standing there. Sampah, jangan buat sampah penuh sampah. Seperti satu kritik kan kepada dia. Baik, kita ada pemanggil di talian pada waktu ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Siapa di sana? Encik Rahudin dari Port Dickson. Baru mengundi baru. Okey, baik, soalannya. Hello. Ya. Teruskan Encik Rahudin. Saya nak cakap dengan salah seorang panel. Boleh. Boleh, silakan. Saya tengok macam beri sangat kempen untuk perokok-perokok ni, menghisap rokok di restoran-restoran kan? Jadi, aku kata kalau tutup je gelap rokok. Okey, baik. Terima kasih. Tindakan drastik. Macam mana tu? Tutup kedai rokok terus? Tak ada masalahnya rokok pun jual, kena makan juga tu, macam mana nak tutup kedai makan ke? Itu kalau sudah mungkin sampai ke tahap. I personally I feel, of course, the government is not going to stop selling cigarettes because as far as cigarettes are concerned, they pay a lot of tax. Tapi cadangan daripada saudara kita tu mengatakan kalau restoran sendiri tak lisan rokok, restoran tu patut tak jual rokok lah. Kalau dia nak, kita hasrat nak stop smoking dalam kedai mamak pun, contoh kedai mamak pun tak boleh merokok, dan kedai mamak tu tak boleh jual rokok lah. Betul, Datuk. Sebab 11 tak boleh jual juga.
7-Eleven a bit tricky lah. 7-Eleven tak kalau boleh, maknanya kurangkan penjualan. Kurangkan penjualan. Jadi orang nak dapat susah lama-lama, dia fed up. Itulah sebab restoran sekarang ni pun dia ada jual rokok juga. Dia ada display rokok. Jadi itu menggalakkan pengunjung yang datang untuk beli rokok. Yalah, tapi mungkin kerjaan even kena consider ya. Pasal sekarang ni dia kata cukai banyak. Tapi sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh rokok ini, dia punya cost tu kanser lah apa benda lagi banyak. Jadi kita pergi long term. Jadi kita tak boleh tengok yang cukai yang sedikit for the benefit tu you nak lose a lot more. Tapi if I can add very quickly dekat London, just last month I nampak kedai convenience store. Kalau you masuk kedai convenience store nak beli rokok, rokok tak nampak. You cannot see the cigarette. They don't display. They cigarette but they don't display. So when you ask for the cigarette, you press a button, it comes out. Like a machine. Macam vending machine lah. The government doesn't allow you to promote and display the cigarette. So you're going to keep it in the compartment. Dia sengaja buat macam tu. Dan mungkin juga rokok tu kan semua sama brand. Rokok aja. Dia orang pun tak boleh nak pilih. Dia pun terpulang lah nasib dia lah. Okay, apa yang dia bijak tu? Ada pemanggil lagi di talian waktu ini. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Hello. Hello. Ya, teruskan, Hello. Hello, siapa di sana? Encik Hussein. Saya Hussein Hassan lah. Okey. Hello. Ya. Yeah. Teruskan Cik Hussein. Ah, ni pasal rokok ni. Hello. Ya. Kami mendengar, teruskan Cik Hussein. Kami dengar suara anda. Ah, ni pasal sekarang ni pasal rokok ni. Hello. Ya. Teruskan Cik Hussein. Saya rasa ada masalah talian. Cik Hussein berdekatan dengan TV ke Cik Hussein? Tak, jauh. Jauh. Okey, tak apa. Teruskan je kerana kami dengar. Kami dengar. Toki boleh apa kan? Kenapa nak susah-susah ni? Jangan isap rokok kat kaki lima dan kena pergi. Jangan jual rokok je bilang ni. Tutup, bilang semua tutup. Oh, okey. Pukul saya agak sama. Yang paling senang saya ataupun kurangkan tempat jual rokok. Okey, baik. Jangan tarap rokok. Kalau boleh jual dadah. Dadah tak jual. Isap dadah tak boleh isap. Jual dadah salah. Macam mana? Okey. Baik. Terima kasih Cik Hussein. Ada pemanggil kedua lagi. Okay. Kejap tu. Satu lagi pemanggil. Hello. Syaril. Dari Cape Kuala Lumpur. Ya, Syaril, teruskan. Saudara Syaril, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saya ada dua perkara yang saya nak angkat isu tentang merokok ni. Pertama, kita melihat dari segi individu itu sendiri, dari segi civik kepada rakyat Malaysia itu sendiri. Yang mana bila kita tengok di sekolah, kita hanya mementingkan kepada pelajar itu mendapat subjek A, tetapi tidak kepada integriti. Di mana kita di sekolah tidak diterapkan untuk membina insan. Itu yang saya nampak. Dan yang kedua masalah dia adalah di segi penguasaan. So, bila kita mengadu, mereka bagi alasan kita tak cukup penguasa. Kita banyak kes. Di situ saya nampak kesuhan di sini. Penguasaan ni adalah satu untuk mendidik. Kita bukan nak menghukum. Yeah. Tapi yang mana saya melihat, kita perlu adakan suatu pendidikan di sekolah daripada di bangku sekolah, yang mana kita contoh, kita tengok negara maju seperti Jepun. Mereka ni diterapkan pembinaan modal insan supaya dari segi, kalau kita kata penguasaan, kata apa ni, owner kedai kata tak boleh sokok situ. Yang perokok ni katalah dia ni kuat sikit. Dia kata apa nak lebam apa ni amat tenjik. So, contoh dia macam tu. So di sini saya nampak kaedah bagaimana pun keadaan untuk kita nak menyelesaikan masalah ni sebenarnya daripada sikap, daripada civik. Yang mana kita perlu terapkan integriti kepada manusia tu sendiri. So kalau penguasaan ada, kita nak bandingkan dia solia macam mana pengarahusan Nano cakap. Mereka dah, mereka orang maju. Mereka orang yang ada akal. Kita ni masih lagi negara yang apa ni, baru nak berpadakan. Baru nak membina negara. Yalah, cari kami. Kami masyarakat ni, biasa kita kena bermula daripada pendidikan asas. Betul. Bagaimana, mana tempat. Kadang kita cakap, bila kita tegur, saya pun merokok. Tapi bila kita tegur orang merokok, kadang-kadang dalam lift, dia pandang kita macam nak lebam. itu cerita daripada pengalaman sendiri ke, Cik Syaril? Cik Syaril, itu cerita daripada pengalaman sendiri ya?
Dijeling tu. Saya walaupun saya merokok, tetapi saya tahu dekat mana tak boleh merokok. Contoh saya pergi di Thailand. Memang dalam kedai, kalau you isap rokok, dia tak marah you, tapi semua orang akan pandang you. Okey, baik. Kita faham. Terima kasih. You nak isap rokok, you kena tepi jalan. Okey, baik. Terima kasih, Encik Syahril. Saya terapkan dari segi, dari mula integriti manusia, itu yang paling penting. Kami faham, kami faham. Terima kasih, Encik Syahril. Itu dalam masa yang sama luahan hati seorang perokok juga. Okay. Tapi mungkin juga macam ada yang pemanggil tersebut tadi, sebenarnya pada kita lah, rokok ni hampir-hampir macam dadah juga. Cuba hari ini kita ban rokok. Kita kata tak boleh merokok. Jadi penjualan pasar gelap untuk rokok tu sekarang ni mungkin RM20, mungkin nak RM50 pasal dia ketagihan. Jadi itu pun kena address juga. Ketagihan dan jangan jadi ketagih. Tapi kalau macam contohnya dekat kedai, kalau dia larang kata orang makan, mungkinlah. Pasal dia badan dia pun macam gangster besar. Jadi orang pun takut. Tak ada nak lebam kan. Tapi kalau yang kedai-kedai yang kecil-kecil macam kata size you ni kan. Orang nanti kan betul lah kena lebam. Kita tegur orang. Kena lelip pun kita tegur. Okay. Jadi inilah tanggungan kita. Jadi mungkin undang-undang ni pun kena lihat juga. Ini undang-undang ni kita warisi. Jadi something yang kita kena review balik. You know, nak benarkan ke, nak haramkan ke. Itu terpulang lah. Baik, Dato' Abdul Malik, sebagai salah seorang pengusaha restoran, salah satu cara terbaik dalam kita menyelesaikan isu ini, adakah kita sediakan ruangan merokok khas ataupun terus jangan ataupun larang terus menerus kepada mereka yang ingin merokok di dalam premis makanan? Pandangan saya itu kurang logik lah. Dalam restoran itu kita nak sediakan tempat untuk diorang smoking. Sebab gerai dan juga warung tapi jalan pun perlu. Yeah. And then lagi pun dalam kedai itu kecil. Satu shop lot. Then melibatkan kos. Tapi pandangan saya lah, kalau kita tidak nak membenarkan hisap rokok dalam restoran tu memang logik. Tapi kalau dia nak hisap rokok dekat dalam kaki toilet, lima. Kaki no toilet still not allowed. Definitely not allowed. But kaki lima. Kalau kita ada table kat luar. At open atmosphere. I think personally, my personal feeling, kita sekarang ekonomi kita slow. Customer kita pun tak boleh hilang customer. We need every business we can get. Kalau kita chase the customer away, kita pun problem. So mungkin ada satu cara di mana kita boleh allow orang di alfresco yang duduk kat luar tu. Allow them to smoke lah. Those smoke people who want to smoke sit outside the restaurant. Those people who smoke sit inside the restaurant. If you don't go outside, then you don't allow smoking lah. Same like kedai mamak pun. Kedai mamak banyak letakkan meja kat luar. Mungkin meja yang kat luar tu dibenarkan orang merokok, smoke. Orang dalam. Because tiba-tiba you want to implement something to 100%, it's not going to work. Then ada pula saman tinggi-tinggi. Ini saman pun satu benda je. Tapi apa benda pun, apa yang kerajaan nak buat, dia kena tulis siang-siang. Saman macam mana, apa benda, dia kena jelas. Pasal kalau tidak, kita pun kadang-kadang tak berapa jelas. Macam saya rasa yang penjara tu ramai tak perasan tu. Yes. Betul. I think it should be gradually. Kita stop dulu yang dalam kedai dulu. Dan mungkin lepas 6 bulan ke setahun, then kita go to phase 2. Phase 1, phase 2. So rakyat pun ada masa untuk belajar, untuk faham apa kerajaan nak buat. Kita nak pergi kat negara maju. So you go gradually lah. Jangan sekali bang the hammer and say okay. Betul. Now Lebih ramai yang bantah. Kadang-kadang dia pun, tadi saya sebut tadi, ketagihan. Ketagihan ni penyakit. Jadi kita kena address also yang apa ni. Ini subtle way sikit lah kot. Isu ini cukup panas tapi ditambah lagi dengan satu lagi statement yang dikeluarkan oleh Tok K baru-baru ini. Vape pun sama. Bukan saja rokok, vape pun sama dilarang sama sekali. Kalau nak ikutkan, pasal orang pun marah juga. Jadi benda ni is nuisance lah. Kalau ikutkan dia jadi macam tu kan. Kita duduk sebelah pun jadi sebesalah. Kan macam yang ada yang viral tu kan, dia boleh tampar tu pasal dia kata dia mengandung kan. Dia lah yang boyfriend dia kata, girlfriend dia takut pasal apa. Mengandung. Jadi dia memang mengandung sebab rokok tu kan. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena fikirlah. Mungkin media sosial pun kena main peranan yang penting. Betul. Okey, baik. 15 minit kita berlalu begitu saja. 15 minit tu lama sebenarnya untuk slot kita kongsi pada anda pagi ni berkenaan dengan kopi panas larangan merokok. Terima kasih Tok K. Terima kasih Tuan Malik sama kami. Ajaklah pergi. Kau Australia. Ni katanya dekat Australia. Nak pergi cawangan Australia. Kupon free untuk ditandur nanti. InsyaAllah kita akan ke sana. Serbu ramai-ramai bersama kru sebab pagi Malaysia hari ini. Okey, kita nak ke Malaysia. Ya, Malaysia untuk tinjau ramalan cuaca hari ini. Jom ke sana.